Ya pemirsa, video bocah diikat dan dipukuli orang dewasa tengah viral di sosial media. Aksi main hakim warga terhadap bocah ini hanya karena dipicu tudingan mencuri ayam. Jagat sosial media sepanjang hari ini dihebohkan video bocah jadi korban pemukulan oleh 5 orang dewasa. Video yang belakangan teridentifikasi terjadi di Mimika, Papua ini viral menuai komentar netizen. Dalam video, bocah berinisial LPB ini berulang kali mengalami pemukulan dengan tangan kosong dan batang sapu. Berkat viralnya video ini, tim dari Polres Mimika gerak cepat mengamankan 5 pelaku penganiayaan pada pukul 5 sore tadi. Bocah berinisial LPB ini sendiri jadi korban penganiayaan lantaran tudingan maling ayam.